Integral volume adalah bagian dari kalkulus yang berfokus pada pengukuran jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Integral volume memiliki hubungan erat dengan luas, misalnya volume bola dapat dianggap sebagai bentuk integral dari luas lingkaran. Integral sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu memiliki tiga cara penyelesaian, yaitu cara biasa, cara substitusi, dan integral parsial. Sementara, integral tertentu digunakan dalam aplikasi integral. Sebelum kita masuk ke cara menghitung volume dengan integral, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi dari solid of revolution. Definisi solid of revolution. Solid of revolution adalah benda tiga dimensi yang diperoleh dengan memutar suatu fungsi pada bidang terhadap garis pada bidang tersebut. Volume benda padat ini dapat dihitung dengan cara integrasi. Metode umum untuk mencari volume adalah metode disk, metode cell, dan teorema centroid Pappus. Mari kita simak cara perhitungan integral volume berikut. Bahan untuk percobaan yaitu botol dan gelas ukur. Pertama-tama, kalian input gambar benda ke GeoGebra. Kedua, turunkan opacity gambar supaya koordinat terlihat. Ketiga, sesuaikan ukuran botol pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Keempat, berikan poin-poin pada tepi botol. Kelima, buatkan list dari points yang sudah dibuat untuk mempermudah pemanggilan points. Keenam, buatkan fungsi fit poly untuk membentuk kurva dan persamaan. Langkah ketujuh, hitung volume dengan menggunakan fungsi integral between, yaitu dengan format pi kali integral between batas atas dan batas bawah. Di sini kami menggunakan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 12,7. Integral dari fungsi gx kuadrat. Langkah ke-8, atur degree of volume di fungsi fit poly untuk menyesuaikan volume dengan volume sebenarnya. Di sini kami menggunakan degree of volume yaitu 12. Dari hasil percobaan sebenarnya dengan mengukur volume botol tersebut menggunakan gelas ukur, didapat bahwa botol tersebut bervolume 150 ml atau 150 cm3. Dilihat dari hasil volume di GeoGebra, maka kita menemukan selisih perhitungan volume sebesar 151,48 dikurangi 150, hasilnya 1,48. Jika kita menggunakan rumus mencari presentasi error, yaitu error percentage sama dengan absolute error divided by measured value dikali 100, maka bisa kita dapatkan hasil 1,48 dibagi 150 dikali 100, hasilnya kurang lebih 0,99%. Dapat disimpulkan percobaan yang kami lakukan memiliki nilai error sebesar 1,48 atau 0,99%. Semisal kita punya grafik fx sama dengan akar x seperti pada gambar di sini. Lalu kita beri area di bawah kurva tersebut. Lalu kita bayangkan kurva tersebut dirotasikan terhadap sumbu x sejauh 360 derajat. Nah, yang demikian ini kita sebut solid of revolution. Cara mengukur volume dari grafik ini, pertama-tama kita tambahkan semua dari cross section,
Lalu kita integralkan semua dari cross section tersebut dengan batas atas dan batas bawah yang kita tentukan. Karena bentuk cross section adalah sebuah lingkaran, maka untuk mencari luasnya yaitu PR kuadrat. R-nya bisa kita ganti dengan akar x, karena akar x merupakan jarak antara pusat lingkaran dengan kurva fx. Lalu didapat px, lalu kita integralkan px dx dengan batas yang kita inginkan. Misalnya 0 dan 1, lalu p-nya kita bisa keluarkan karena itu konstan. Lalu x-nya kita integralkan jadi x kuadrat per 2, lalu kita substitusi satunya menjadi pi per 2. Dan begitulah kira-kira pemisalan pembuktian bahwa dengan mengintegralkan dari semua cross-section, kita bisa dapat volume suatu solid of revolution. Setelah kita memfoto benda aslinya, lalu kita input atau insert gambar tersebut ke dalam GeoGebra. Lalu kita sesuaikan ukuran benda aslinya ke dalam ukuran yang di GeoGebra. Saya telah mengukur ukuran benda aslinya yaitu dengan tingginya 13,8 cm, maka kita sesuaikan tinggi benda pada sumbu x-nya yaitu di titik x sama dengan 13,8. Dan pastikan juga posisi benda itu berada di tengah-tengah atau terbagi dua tepat oleh sumbu x. Lalu kita berikan poin-poin beberapa di tepi-tepi botolnya seperti ini. Di sini saya membatasi pengukuran volumenya hanya sampai sini botolnya, tidak full semua botolnya, karena pada wujud aslinya terdapat lekukan-lekukan pada botolnya di bagian ujungnya, sehingga itu akan mengurangi keakuratan ketika menghitung volume. Selanjutnya kita list poin-poin tersebut dari D sampai W ini. Kita list dalam suatu list yang bernama L1. Lalu kita cari fungsi fit poly untuk membuat atau menyambungkan titik-titik ini sehingga nantinya akan terbentuk suatu grafik atau kurva. Dan untuk degree-nya kita sesuaikan sampai si bentuk grafiknya sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk botolnya. Lalu selanjutnya kita bisa langsung menghitung volume benda tersebut dengan format atau rumus seperti yang tertera di samping bawah ini. Dengan menggunakan integral between dengan format function start x value dan end x value. Lalu kita tuliskan function yang pertama yaitu g kuadrat, koma function yang kedua adalah f, koma start x value, batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya itu kita di titik W, yang mana titik W tersebut berada di x sama dengan 12,7. Lalu kita masukkan nx value-nya 12,7. Lalu kita kalikan dengan pi sesuai dengan rumus asli untuk menghitung volume dari integral.
didapat volumenya yaitu 153,26. Nah, untuk mengatur volumenya apakah sudah akurat, kita bisa juga mengatur degree dari polinomnya. Misal saya kasih degree polinomnya 12, maka volumenya akan menjadi 151,48. Nah, perhitungan ini bisa dibilang cukup akurat karena pada kenyataannya saya mengukur volume dari botol tersebut adalah 150 ml. Jadi kita hanya berselisih 1,48 ml. Semisal kita punya grafik fx sama dengan akar x seperti pada gambar di sini. Lalu kita dari area di bawah kurva tersebut, lalu kita bayangkan kurva tersebut dirotasikan terhadap sumbu x sejauh 360 derajat. Nah, yang demikian ini kita sebut solid of revolution. Cara mengukur volume dari grafik ini, pertama-tama kita tambahkan semua dari cross section, lalu kita integralkan semua dari cross section tersebut dengan batas atas dan batas bawah yang kita tentukan. Karena bentuk cross section adalah sebuah lingkaran, maka untuk mencari luasnya yaitu PR kuadrat. R-nya bisa kita ganti dengan akar X, karena akar X merupakan jarak antara pusat lingkaran dengan kurva FX. Lalu didapat px, lalu kita integralkan px dx dengan batas yang kita inginkan. Misalnya 0 dan 1, lalu p-nya kita bisa keluarkan karena itu konstan. Lalu x-nya kita integralkan jadi x kuadrat per 2, lalu kita substitusi satunya menjadi pi per 2. Dan begitulah kira-kira pemisalan pembuktian bahwa dengan mengintegralkan dari semua cross-section, kita bisa dapat volume suatu solid of revolution.